Ini adalah gambar rock wall. Ada beberapa fungsi atau kegunaan rock wall ini pada stasiun boiler maupun pabrik kelapa sawit. Bagaimana pembahasannya? Silakan simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Hari ini saya akan membahas tentang rock wall. Bisa kalian lihat, rock wall ini seperti kapuk atau kapas. Tetapi untuk fungsinya berbeda dengan kapuk atau kapas pada industri kelapa sawit, terutama untuk boiler. Fungsi utama dari rock wall ini untuk boiler adalah untuk membungkus atau menutupi dari body boiler maupun body sterilizer dan body dari tangki-tangki yang ada di pabrik kelapa sawit, dan juga untuk membungkus pipa steam agar pipa steam itu apabila tersentuh kita secara langsung tidak mengakibatkan luka bakar secara langsung. Untuk itu maka ditutuplah pipa steam itu dengan rock wall ini. Dan selain untuk menutup atau menghindarkan kita agar tidak bersentuhan secara langsung apabila terkena panas pada body boiler, drum boiler, ataupun pipa steam yang dibungkus menggunakan rock wall ini, fungsi rock wall ini juga adalah untuk menjaga agar panas yang dihasilkan atau yang dihantar oleh boiler ke BVV ataupun dari BVV ke stasiun lain, agar panas yang dihasilkan itu tidak keluar sehingga panas atau uap steam yang dikirim dari boiler, kita ambil contoh boiler mengirim ke BVV atau stasiun engine room, apabila pipa steam itu tidak dibungkus dengan rock wall ini, maka akan terjadi pemborosan steam. Steam itu akan keluar melalui panas steam dari pipa. Apabila pipa steam itu dibungkus dengan rock wall ini dan juga dikasih pelindung menggunakan seng atau sejenis aluminium, maka di situ steam yang ada di dalam pipa untuk menghantarkan ke stasiun yang dituju, maka panasnya steam itu akan terjaga atau tidak berkurang. Selain untuk melindungi atau menutupi body boiler agar tidak tersentuh secara langsung oleh kita, dan juga untuk menjaga kualitas steam agar tidak terbuang, fungsi rock wall ini juga yaitu apabila terjadi kebocoran pipa steam secara tidak langsung, pipa steam yang dibungkus oleh rock wall dan juga seng atau plat aluminium untuk membungkus rock wall ini lagi, maka apabila terjadi kebocoran maka kita akan aman. Kenapa? Karena pipa steam akan terhalang oleh rock wall ini dulu, baru dia menyembur keluar, dan saat dia menyembur keluar pun dia tidak langsung menyembur, tetapi dia dihalangi oleh seng lagi. Apabila pipa steam atau saluran pipa steam tidak dibungkus dengan rock wall, maka
banyak potensi bahaya yang dihadapi. Pertama yaitu tadi, apabila kita tersenggol, kulit akan langsung terbakar. Kedua, apabila terjadi kebocoran, ini yang paling berbahaya. Apabila dia tidak dibungkus, apabila pipa steam tidak dibungkus dan di situ ada terjadi kebocoran, maka steam akan langsung keluar. Semoga apabila itu terjadi, maksudnya terjadi yaitu pipa steam keluar, kita tidak berada saat lewat. Sepertinya cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman yang baru di boiler. Saya ucapkan terima kasih.